Assalamualaikum sahabat. Welcome back to our channel. Nama aku Azwan dan ini channel aku dengan keluarga aku, One Typo Family. Kadang-kadang aku blog dengan family, kadang aku blog seorang-seorang. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak. Korang memang awesome, korang memang gorgeous, korang memang marvelous. Dan kepada yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan tekan butang loceng. Macam biasa, hari ini dari Sabtu, dah seminggu dah, lauk dah habis, kita pergi membeli lauk. Tapi hari ni ada satu yang special sikit lah. Alhamdulillah, tunggulah apa yang special tu. Jom, kita pergi. Aku beli sotong je sebab ikannya tak segar. Mungkin hari ni dia punya tu tak naik kot. Apa tak banyak naik kot ikan. Baiklah, kita teruskan misi kita. Beli sayur. Sarapan hari ini ditaja oleh orang sebelah. Terima kasih orang sebelah. Nana, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, sebelum apa-apa kita makan dulu. So lepas ni baru kita buat aktiviti kita. Dah makan, alhamdulillah kenyang. Okey, sebenarnya macam ni. Kita orang nak pergi satu tempat ni, nak ambil barang-barang keperluan. Barang-barang keperluan ni atas sumbangan sahabat-sahabat dan juga hamba-hamba Allah yang menyumbang untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukanlah. Dan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang menyumbang. Kami hanya menjadi perantara sumbangan-sumbangan anda semua. Terima kasih banyak. Ha, ada parking. Betul tu depan kedai. Sini susah sikit. Depan pasar. Memang susah. Nampak? Penuh. Alhamdulillah, dah sampai ke rumah. So kita nak punggah semua barang-barang ni. Okay. Settle. Lepas ni kita nak agih-agihkan pula. Okay, rehat dulu, rehat dulu. Korang tahu tak? Tadi aku balik daripada beli ni. Lepas tu, letak sini kan. Ingat nak bungkus sekali. Rupanya dah siap bungkus. Mak aku dengan biras aku. Dia nak tolong bungkuskan dah. Allahuakbar. Terima kasih. Okay, lepas ni kita nak pergi distribute semua barang ni. Jom kita pergi.
Dalam hidup ini, ada kalanya kita perlu menangis agar kita sedar hidup ini bukan hanya untuk bergembira dan ketawa. Ada kalanya kita perlu ketawa agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Kalau kita tidak merasa kesulitan hari ini, kita tidak akan merasai kemanisan kemudian hari. Tidak salah untuk sesekali kita perlu derita untuk mengenal erti bahagia. Sesekali kita perlu kecewa untuk kita kenal erti kejayaan. Sesekali kita perlu menangis untuk kita syukuri nikmat yang diberi. Sesekali kita perlu terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Rezeki itu adalah ujian. Dimewahkan bukan bererti dimuliakan. Disempitkan bukan bererti dihinakan. Dua kunci yang utama adalah syukur dan sabar.